2022 ini rasanya super. Selamat datang di Super Challenge Monster 2022 dari lapangan Dadaha Kota Tasikmalaya. Setelah lebih dari sebulan kita gak ketemu Super Friends, akhirnya puluhan offroader dipertemukan kembali lagi di putaran keempat hari ini untuk adu skill dari berbagai tantangan mulai dari handicap atau juga obstacle. Trek di Tasikmalaya ini bagus, treknya juga obstacle-obstacle-nya bagus. Saya takjub lah sama Monster Route. Obstacle-obstacle-nya kayak biasa saya cuma lihat di video-video di Amerika, Monster Route. Di Indonesia sekarang ada, bagus. Strateginya tuh di SCS pertama tuh kita harus observasi dulu, mengenal lintasan, dan SCS 2, 3, 4-nya harus gaspol. Hai Super Friends, gue Arif. Ikutin keseruan kita di Monster Route 4 Tasikmalaya. Ini rasanya super. Ada yang beda di Monster Route kali ini, area skateboard buat lo yang suka main skateboard. Ada komunitas graffiti yang melibatkan komunitas graffiti Tasikmalaya. Banyak game seru dan hiburan yang bisa lo nikmati di Monster Route hari ini. Ini rasanya super! Karena diguyur hujan terus ditambah obstacle-nya tambah deg-degan terus ekstrim. Cukup ekstrim, cukup melelahkan, asik ya. Persiapan yang lebih matang lagi biar bisa juara satu lagi. Senang banget ya, karena ini baru pertama kali, karena saya yang ikut Monster Route ini baru tahun ini, dan akhirnya di seri ini saya bisa juara. Dan sampai jumpa di putaran selanjutnya Super Challenge yang kelima, yang pasti Super Challenge Monster Route 2022, ini rasanya super!